Jadi ceritanya pagi ini kita mau naik ke atas bareng teman-teman dari Explore Bromo. Wait, langsung naik ke mobilnya. Ini di depan ada Michelle Judith dan juga tante mami dari Mbak Michelle. Ini sebelum ke atas kita jemput asistennya Mbak Michelle dulu. Ini waktu menunjukkan pukul 3 pagi, sangat meruput. Meruput sekali. Oke, ikut tutupan para speaker ya, Mas. Cek sih. Oh iya. Aman pateni. Pateni. Pencet. Jadi ini dijemput dari hotel Hotel Jiwa Jawa. Di Hotel Jiwa Jawa ke atas. Ini tujuannya kemana, Mas, hari ini? Kita mau ke Sunrise View Point. Sunrise View Point. Ya, itu nama. Jam berapa keluarnya? Sunrise-nya keluarnya 4:30. Jadi kita ke Sunrise Point biar dapat tempat paling atas. Biar jalan kakinya nggak paling jauh. Jadi kita nanti bisa stay dulu, sholat-sholat dulu, ada masjid. Oke. Setelah itu ngopi-ngopi dulu, sholat subuh, sholat subuh. Habis itu kita lanjut jalan kaki trekking kecil-kecil ke Bukit Perahu namanya. Oh, ke Bukit Perahu. Bukit Perahu. Ya, ya. Ini apa? Kalau misalnya ini kan, Mas? Apa untuk naik ke atas tuh biaya berapa, Mas, untuk dari ini sampean? Kalau dari biaya kita untuk Mbak Michelle dan Mas Nopan semuanya free. Anu, kewang umum, Mas. kewang umum. Kalau untuk orang umum ya, per jeepnya itu kisaran harga 650 sampai 700 per jeep. Itu ditungguin sampai turun. Ditungguin sampai turun. 650 sampai 750. Iya. Itu dapat apa aja, Mas? Dapat apa aja? Driver Mas Andi dapat BBM, dapat hardtop yang jelas. Oh, udah dapat BBM, hardtop dan destinasinya apa aja? Destinasinya Sunrise View Point pertama. Sunrise View Point. Oke, yang kedua Kawah Bromo. Kawah Bromo. Yang ketiga Pasir Berbisik. Ya, Pasir Berbisik. Yang keempat Savana Teletubbies. Savana Teletubbies. Empat destinasi. Empat destinasi. 650. Ya. Bisa hubungi di mana, Mas, kalau misalnya teman-teman pengen trip gitu? Explore Bromo Tour. Explore Bromo Tour. Nanti bisa dengan aja. Mas Yudi. Mas Wira. Mas Wira. Siap. Betul. Siap. Ya, Mas Topan mantap. Mas Nopek. Mas Nopek. Nggih. Monggo langsung di anu apa? Hubungi Mawon nanti. Oke, kita naik dulu ke atas. Nikmat. Nikmat. Siap. Model aku Bang Lutan. Jadi ini datang ke vilanya. Asistennya Michelle mau dijemput dulu. Nanti beliau naik sini apa mobil belakang, Mas? Bisa jadi di sini. Di sini ya. Di sana udah ada berapa orang? Situ, udah full ya? Tiga sih. Bisa di sini, bisa di sana, terserah dah. Oh ya, siap. Sama aja. Jadi hardtop yang ini bisa merokok, kalau di sana enggak bisa. Ini bebas kalau ini. Ini kayaknya. Nah, itu mobil priai, Mas. Mobil priai ini. Iya, belakang mobil priai yang ini lolos ya. Wes. Hari biasa udah rame gitu. Ya rame. Keren, Bro. Yang paling parah kemarin itu penutupan lebaran, Mas. Libur lebaran. Libur lebaran itu macet. Bromo macet. Macet. Hardtop semua. Hardtop motor. Hardtop motor. Hardtop motor. Motor tuh yang kayak KLE gitu. Motor biasa. Motor biasa. Kalau motor kan ke Bromo bebas. Oh, gitu. Motor apapun. Apapun. Selama dia kuat nanjak silakan. Oke. Okay. Wis, jalannya keren. Sampai macet. Ini yang bikin banyak korban motor moko ya ini nanti. Apa? Jalan depan ini. Ada apa ya? Yang nanjak banget. Oh, motor ternyata mogok. Motor. Banyakan. Kalau kayak KLE gitu enggak mogok. Aman. Aman ya. Emang ya, khusus. Penggunanya khusus untuk adventure. Oke. Okay. Ini kalau kayak Mio. Alah mogok yuk. Mogoknya sih enggak. Los. Remnya. 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 Nanjak nih.
tinggal satu itu siapa mas? Oh, mas siapa? Arif Aldansa. Oh ya, nggak ikut? Soteng. Oh soteng juga. Soteng. Dikatakan Bukit Cinta karena pertemuannya Roro Anteng dan Joko Seger. Di sini. Roro Anteng dan Joko Seger itu dia ini apa namanya sesepuhnya, bukan sesepuh apa ya bilangnya. Nenek moyangnya. Nenek moyangnya suku Tengger. Kenapa orang Tengger bilangnya Tengger? Karena diambil dari kata Roro Anteng Teng dan Joko Seger Ger. Jadi digabung jadi Tengger. Suku Tengger seperti itu sejarahnya. Sejarahnya. Bisa dilihat ini beliau patungnya beliau. Patung. Perumpamaannya. Nah, ini kanan. Semuanya rawatan dan Joko Seger. Rumahnya Love Hill, Bukit Cinta. Bukit Cinta. Tenang Mas. Tenang. Oh, ini manusia. Wah, oh, ini belum seberapa ini. Belum seberapa ini? Belum seberapa. Ini masih sepi itu kan. Iya. Kalau udah rame yang mobil motor udah berhenti di sana tadi. Jalan ke sana. Jalan. Ada yang ngojek, ada yang jalan kaki. Makanya kenapa kita berangkatnya jam 3. Itu udah pas, selamat kan kita enggak macet ya enggak terlalu. Yeah. Jalan kaki enggak terlalu jauh juga. Yeah. Duluan lah ini. Iya. Yeah. Siap. Wah, macet Mas Nope. Macet lagi. Iya. Oke, saking banyaknya pengunjung parkir mereka. Buri bareng ya. Heeh, Mas, tapi enggak ketok enek iki nih. Nokacane. Mantul pengacara. Kita ada di ketinggian 2400 meter di atas permukaan laut. Gitu, Mas? Tadi Malang sama apa yang kelihatan, Mas? Malang Pasuruan. Kelihatan dari atas. Dari atas. City Light Malang dan Pasuruan. Macet sebelah kiri tuh Mas. City Light guys, lampu malam. Lampu malam. Enggak ketok Mas. Enggak ketok. Iya, anu kocoy. Lanjut. Mantul. Lautan Hartop. 40 Land Cruiser. Mboten Mas. Mboten nggih. Sudah sampai Mas Nope. Sudah sampai Mas Topa. Kita sudah parkir dan siap-siap untuk ngopi dulu sebelum menikmati sunrise. Menikmati dinginnya pagi. Dari ketinggian 2400 meter di atas permukaan laut. Perlu bawa tongsis apa tidak? Enggak usah kayaknya. Tidak usah kayaknya. Tangan cukup. Cukup. Oke, siap. Yuk, turun.
turun seru yes, yes langsung sini deh langsung. Ini harus gitu. Nah. Apa? Mas, situasi kondisi ini apa ini ya? Ini menunggu misal dan teman-teman itu parkir dulu. Ini udah mau subuh, lagi sola-sola. Situasi dan kondisi bisa dilihat ramai sekali. Padahal hari ini adalah hari Kamis. Weekday, bukan hari weekend. Weekday, hari kerja loh. Rame. Apakah yang datang ke sini adalah pengangguran semua? Hari kerja rame. Kita langsung kemana ini? Kita kemana? Apakah mana ngopi dulu? Michelle mana Michelle? Michelle Judit. Michelle Judit. Karena kita tunggu ya. Nanti kita di sini tempatnya. Jalan masih. Oh jalan ya? Pinggir bulan. Rame lancar. Banyak nano mister dan missis. Ini mas. Yes. Jadi kita mau ngopi dulu mas. Gimana sini asli kok cocok sini. Nah anu Pak, misalnya mobil mas ana di kota. Mas ini mobil. Iya. Kita pesan dulu. Iya. Monggo. Yes. Kopinya pahit. Kopi pahit. Ini jadi. Oh. Ini sih manis. Ini kulo tambah sunggar. Oh, nama? Kopi. Kopi apa? Manis. Kopi manis. Kopi hitam. Kopi manis itu tambah sunggar, kopi pahitnya sunggar. Berarti 3 ya. Ini rasa ini 2. Jadi di atas itu. Ini tempenya boleh disikat. Tempe anget. Anduan wes nobe. Hah? Anduan. Sunggar. Kalau betul ya? 1, 2, 3, 4, 5 temennya 5 kalau kau ngaku saya mengkangi dipanggil masih ya? Siap ini Satria lah wits ngopi rumen mas, ngopi sih mas, ngopi di tempat tepat kopi asoy terasoy di promo, ini kopi yang mantap mas, ramai tenan mbak misal sama tante menunggu kan, ini ternyata 7 derajat mas, 7 derajat celcius, sejati ini magut tadi es batu gimana pak, adem tenan ya, oke, okay, mau wes mangan tempe, ngopi, karo jahe. Ngatek mas tak kayak stories. Ngatek. Oh ya. Yo. Jadi hari ini naik ke atas bersama teman-teman Explore Bromo, saya dan Mbak Michelle Judith. Ini ngopi sih menunggu sunrise jam 5. Ini sih sola-sola, sih subuhan. Setengah jam lagi. Nggak juga sunrise dari Bromo. Selur. Sejam doang dari Sabana. Kalau naik mobil kecil, ntar dulu, nggak boleh naik. Ini ada angkat-angkat gini. Ada, angkat tenang gini. Ada anget-anget. Ini biar dingin. Yang kedinginan langsung ke sini ada anget-anget areng. Mas Topa. Anget-anget Mas Topa. Anget-anget. Asoy. Belum aku, belum pernah. Tadi yang ngopi di sini pengunjung apa orang sini mas? Pengunjung ya. Tapi kenal jenengan?
Oh, enggak kenal. Itu ya di depan-depan tuh. Tapi warung ini emang langganan ya? Iya. Tiap harta punya langganan warung sendiri. Enggak juga. Beda-beda. Kita berhentinya mau di mana? Kan ada Bogora Spot Sunrise. Nggih. Di atas itu Sunrise Penanjakan. Oh. Jadi spot pertama di Bromo itu spot Sunrise itu di Penanjakan. Nggih. Cuman memang yang terbaik di sini. Oh. Kan yang pertama memang selalu dikenal tapi belum tentu yang terbaik. Nggih. Di sini cuman memang kelemahannya kita jalan. Iya. Jalan setapak. Tapi enggak jauh 100 meter. 100 meter doang. Siap naik. Naik. Siap. Setelah naik harus turun. Siap. Ya. Mbak Misal udah diserbu sama anu warga. Fans. Nah, coba. Jalom. Mbak Misal sudah diserbu fans. Masuk ini coba. Halo, bhai lu. Halo, bhai lu. Enggak sakaya. Enggak sakaya. Wes kasih dipateni. Enggak kok kan. Kasih kayak kamera kan. Sederhana wae. Nah, ngene-ngene wae. Nyantai. Wes. Lemin. Silamu. Kamu tidak kedinginan, Mbak Misal? Ora, Mas. Belum. Belum ya. Kuat sampean. Belum, lumayan. Waduh, lumayan. Terlatih ya, San, kulitnya. Enggak pernah keluar negeri soalnya. Asoy. Kamu bawa apa itu? Bawa senter dari mana? Punya. Punya sendiri. Minta di lokasi syuting. Walah. Kamu enggak minta toh? Aku belum minta aku. Walah. Walah alat. Coba di ini nyala enggak? Wah. Alat. Oh, oke. Okay. Nyala bener. Walaupun enggak dicas-cas amoy. Kan dibawa kakak ke hotel. Iya. Maaf, Mi. Serem ya. Mi Mas. Jawa Jawa ya kalau enggak bawa senter ya. Mangan mie Mas. Ada yang Islam lagi namanya Lava View. Nah, awalnya kita masih mau di situ. Aku di Lava View 3 hari. Nah, itu yang langsung view Bromo. Iya, Bromo langsung dapet kalau pagi. Iya, lebih horror ya. Iya. Kita udah dengar gosip, makanya terus kayaknya oh enggak, ada di situ sih. Tadi kita sendiri, terus Mas Tora ikutan. Enggak, terus ibu. Ibu? Iya, Bu Asi ikutan. Jadi pada ini deh. Lava View. Mantap, pintar. Jawa semua. Iya, jadi gara-gara sekarang, Mas. Mantap. Mas, kamu enggak makan juga toh? Aku. Kamu mau mie apa enggak? Mau. Aku nanyain. Aku enggak, aku udah tempe sama kopi cukup. Aku juga. Aku juga. Cukup, aku. Tempe kopi. Wes, abisan. Wes, cukup. Jadi beberapa hari ini Jawanya udah oke ya? Wah, Mbak. Mbak Misal wong Jawa, Mbak Misal. Wong Jawa tulen wong e. Aku udah berapa kali film Jawa, tapi Jawa dialeknya? Iya, dialek Jawa, tapi Jawa halus. Yang keraton, Jawa tengah. Baru ini, Jawa. Jawanya, apa ya Mas? Ini tungannya Jawa, anu, Jawa akademik kamu Mas Ian. Iya, tapi akunya masih akademik. Iya, Jawa sopan. Sopan. Saya, Jawa horor, bisa. Karena saya besar di Bali. Besar di Bali dia. Oh, besar di Bali. Dia percaya gitu-gitu. Udah tahu Jawanya Malang enggak? Jawanya Malang. Iya. Jawanya Malang. Lah Malang masih apa? Gimana tuh? Cuma Ayu Ilakes. Dibalik-balik. Jadi bahasanya balikan. Biasa walikan. Dibalik-balik. Tapi enggak semua dibalik. Enggak semua dibalik. Kayak orangnya itu enggak coba. Komedi di kedinginan. Itu salah satu buat komunikasi antara orang Surabaya dengan Malang. Jadi biar enggak diketahui Belanda kalau zaman Belanda dulu. Pas zaman kolonial. Itu jadi akhirnya sampai sekarang. Terkenalnya bahasa Walian. Betul. Dibalik-balik. Biar enggak paham orang-orang Belanda. Begitu toh. Siap. Ini paham lah bahasa Bali. Paham. Pendatang malah lebih tahu ya. Heeh. Pendatang malah lebih Bekasi loh pada. Saya lebih tahu. Pajar itu. Awalnya tuh tangga. Naik ke atas, tuh udah mulai terjal. Oh. Awas jangan tengah jalan. Iya. Dia turun enggak pasar. Ditarik api, seandainya keluar dari mulut, tuan-tuan. Gak sama.
Oh itu Mas ya, depan Pak Ica. Sudah sampai. Sudah sampai. Semangat, semangat, sedikit lagi. Semangat, semangat, semangat. Sedikit lagi. Apik tenan nih, view nih. Apik tenan lur. Oh, pilihan profesi nih. Yeay, bukit. Reels. Kamu edit nanti. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Sepoi-sepoi. Wah, api mas, bisa nih kamera mas. Apa? Ini kamera langsung api. Besar ya. Masih 0,5 pohon. Satu. Wow. Amazing. Arjuna, yang kanan Belirang, yang tengah itu Gunung Kembar. Sorry, 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 sorry. Ada anugerah. Apakah kamu tidak menggigil? Tidak, Mas. Tidak ya. Ini nope. Sangat ya. Wow, wow, wow. Amazing. Keren. Sangar. Aman Mas. Aman, aman. Wow, wow, wow. Mantap, tenang, mantap. Mantap, alam semesta sejatinya sangat indah. Oh, itu ada yang makan dari sana. Ya, Mas? Iya, Mas. Ya, mas. Ini kita nonton dari yang ketinggian di Bromo. Ini yang nomor 2. Nomor kalau 2. Dari atas, Mas. Ya. Nomor 1 di sebelah sana. Ada lagi. Yang itu di bawah tower besar. Ini nomor 2. Itu naiknya jauh itu yang naik lagi sedikit. Sama aja 100 meter. Enggak, lebih jauh. Lebih lah. Lebih ya. Itu dari parkiran masih jalan gini terus muter gini. Oh. Nah, kalau yang sekarang lagi di bus shooting itu baliknya sana lebih jauh lagi. Iya, tapi beda jalannya. Jalannya enggak terlalu jauh ya? Jauh. Jauh ya. Kita lewatin orang. Lewatin orang. Masuk sana. Mas, gimana? Mudah nih mas apa? Gunung apa itu mas apa? Gunung Batok. Gunung Batok. Gunung Batok. Batok Mungkurap. Batok Wali. Kita foto mbak. Gimana? Foto. Kita screenshot ini. Foto. Salam lele. Mulutku kram. Kamu ya? Ngelewam buku. Moi. Nah gitu ya.
Nek kemukus sendiri, Mas. Apa? Kemukus. Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Gunung Kemukus itu di mana, Mas? Hah? Di mana? Daerah mana? Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Timur. Tak kira. Itu apa, Mas? Kelihatan tuh gunung apa, Mas? Yang sana. Anu. Yang kan sana gunung apa? Tempat yang begitu ya. Mas, ini. Itu batok. Terus belakangnya. Apa? Iya. Semeru tuh. Semeru. Yang kemarin habis iseng sama batok itu. Tangannya Semeru. Kamu pengen? Pengen. Belum. Belum. Belum pernah. Tapi masih pengen naik. Masih ditutup saja. Entar. Sampai ngobrol mana? Nunggunya. Sudah aman. Aman, Mas. Ya, Mas. Mas, komen. Terima kasih, Mas. Enggak nunggu tambah. Banyak kan? Keren. Keren, keren, keren. Oh, itu Bromo. Iya, itu Bromo. Itu Bromo. Bromo. Standar pendakian 3 hari. 3 hari pendakian. 3 hari 2 malam. Semeru. Oke. Tapi mau 2 hari juga bisa, tergantung fisik. Tergantung. Aduh. 2 hari. Bisa, tergantung fisik. Buat pemula. Buat pemula 4 hari lah, 4 hari 3 malam. Jadi 2 kali ngecamp. Kumbolo, Kalimati, Bagong Salamu dulu. Oh, santai santai nggak ada. Berarti sudah pas terakhir. Udah lihat sini lagi kan lihat apinya. Wow, udah mau anu. Okay. Jadi ceritanya ini sudah di puncak Puncak Bromo. Ini dingin anget, dingin sekali lor. Wih, di belakang ada turis-turis lokal dan turis asing. Wih, berguna akhirnya. Tongsi saya berguna. Mas, masuk vlogku, Mas. Wih, mantap. Mantap, mantap, mantap. Keren, keren. Ini dari sana. Ini jual apa, Mas? Edelweiss. Berapa harganya, Mas? 20 ribuan. 20 ribu? Edelweiss? Iya. Yang ini apa? Bunga apa? Ini namanya Padi Busa. Padi Busa berapa ini? Yang ini 30 ribu. Edelweiss 120? 20 ribu. Boleh, anu, Mas, nanti Mas Tomo. Enak, gorong mulai, Bu. Kita, Mas. 20 ribu ya. Beli satu. Harus beli berapa? Minimal. Satu boleh. Satu boleh Edelweiss. Kalian kunci 10 ribuan. Wah, enggak ini Edelweiss. Edelweiss. Ini bisa ditanam. Misalnya pengen ditanam tinggal ketok-ketok gini-gini biar bisa pada tuh. Oke. Siap, siap, siap. Edelweiss. Tong gue mana? Dulu. Nih, Mas. 20 ribu, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yes. Mbak. Sorry. Pak, masuk vlog. Dari mana nih? Dari mana, Mas? Lumajang. Lumajang, mania. Anu, kenal Mbak Wisa? Anu, apa? Fans Mbak Wisa? Iya. Oke. Kemarin hari raya ya sempat ke sana, dianya ke sana. Kemana, Mas? Gak tahu. Oh, kirain kemana ya, satu rumah, acara. Rumah, kirain ya. Sak tempat, nah. Wah, jauh tenang di Tamsis ke sana. Ya, serap komedi. Sampai tahu saya. Mantap ya. Halo, mantap. Dari mana, Pak? Dari Jakarta. Wih, Jakarta. Asoy. Asoy, Jakarta. Gimana saya dulu, Mas? Gak perlu keluar gini. Ada. Kalau standing pun teman saya, Mas. Ada, orangnya ke bawah. Orangnya ke bawah. Ya, turun dulu. Tadi. Dawa tenan ada. Wis. Wis. Bang Sis. Siapa namanya ini? Lupa saya. Nopek, Novia. Oh, Nopek. Novel Baswedan ya? Kemarin saya baru nonton. Bukan. Oh, bukan. Sampean di Setis Trans 7, benar kan? Wah, no, lapor, lapor Pak. Lapor, Pak. Lapor, Pak. Wis. Iya, bareng kasih itu ya. Lapor, Pak. Nama siapa? Andika. Ya, Bang Andika. Terima kasih sudah datang. Selamat, salam sukses. Iya, selamat menikmati sunrise. Wis. Thank you, Mas. Siap. Masih. Mantap, Mas. Dari mana nih? Dari Ngadisari. Ngadisari berarti warga sini. Iya. Warga lokal. Lokal. Warga lokal sendiri. Bisa, udah berapa kali ke puncak? Enggak bisa kurang tuh. Cenggol. Dua kali. Dua kali. Masa orang sini baru dua kali? Heeh. Enggak sering. Kan loh. Anu sering di jeep sana, Mas. Oh, nunggu di bawah. Karena udah anu ya, biasa ya dengan iya. Suasana begini.
Tapi sampai masih kerasa dinginnya enggak, Mas? Oh iya. Masih kerasa? Iya. Meskipun warga lokal. Heeh. Oh iya. Kayak di gunung ya, Mas? Kayak di gunung anu. Ini anu, mulutku sejatinya membeku. Iya. Membeku kram. Sing tenang, Mas. Sing tenang. Kayak ngembut es ya. Kayak ngembut es, Pak. Saya turun dulu, monggo. Oke, siap, Mas. Saya mau lihat alam. Nah, di Sari, Lur. Dari mana, Pak? Dari Purwokerto, Mas. Purwokerto. Ngapak berarti? Iya, Mas. Orang ngapak rapi, Nak? Iya. Betul. Nah, betul. Ini nambah durasi, Mbak. Nah. Nih. Di sana sudah terlihat itu apa namanya? Tuh, gunung. Apa jenenge? Gunung Batok, terus Semeru. Wih keren banget, Mas. Hey, aku anu traveler. Anu traveler. Traveler anu, Mas, traveler sing gak tenanan iki apa? Traveler. Traveler melu-meluan. Oh, melu-meluan. Traveler anu, melu-meluan. Mapala. Tercinta alam aku. Traveler lokal. Traveler lokal. Berguna ternyata untuk beli tongsis. Oh iya, berguna sekali. Ada gunanya. Asoy. Wes, tinggi sekali. Oh, tangan kepanjang. Eh, Mbak tak rekam kayak, Mbak, sampean. Keren. Ada Mister, ada Mrs. Dan Mrs. Mrs. Mas Tofa. Ya, kedinginan. Ini aman, ini aman tetap. Ini aman. Keren. Keren. Enak juga. Meski kakean gak bisa durasi ini. Tolong pencet ke Mas Topa. Oke, siap.